Halo cuy, balik lagi bersama Steph di segmen Steph Game. Dalam kesempatan kali ini, gua akan membahas beberapa event bocoran Steam, entah itu Steam Sale atau lainnya. Tapi sebelum videonya dimulai, boleh dong kalian klik like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update kita selanjutnya. Kita langsung saja ke intronya. Dalam event kedua pertama ini, event ini berjudul GRPG Sale yang akan dilaksanakan 14 Maret sampai 21 Maret 2022. Dan akan dimulai pada jam 10 AM Pasifik. Jadi dalam event ini, beberapa game yang dikategorikan atau bergenre RPG bakal diskon. Entah bisa, mungkin bisa sampai 20-90%. Karena pada berita sebelumnya, Gaben Newell alias pencipta Steam tidak mengizinkan diskon lebih dari 90%. Langsung saja kita ke list event keduanya. Pada list event kedua ini, list event ini dinamakan Racing Sale yang akan dilaksanakan 23 Mei sampai 30 Mei 2022. Jadi dalam event ini, game yang bergenre racing atau balapan akan diskon mulai dari 5-90%. Entah, mungkin ada Need for Speed. Biasanya Need for Speed selalu diskon. Atau game-game racing lain mungkin. Kalian tungguin aja event ini untuk membeli game racing kesayangan kalian. Kita tunggu saja ya teman-teman. Kita langsung saja ke list event ketiga ini. Dalam list ketiga ini, event ini dinamakan Survival Sale yang akan diadakan 18 Juli sampai 25 Juli 2022. Jadi, dalam Steam Sale kali ini, yang akan didiskonkan adalah game yang bergenre survival. Contoh game survivalnya seperti Subnautica, The Forest, Rust, dan Raft, dan masih banyak lainnya. Jika ada game yang kalian suka di genre survival, silakan tunggu Steam Sale yang ini teman-teman. Lumayan nih bukan? Diskonnya mulai dari 10-90%. Langsung saja kita ke list event yang keempat. List event Steam Sale yang keempat ini pasti diingini oleh gamer-gamer PC yang ingin membeli game-game baru. Contohnya Days, Raft, FNAF Security Breach mungkin, atau Minecraft Dungeon, dan lain-lain. Jadi, dalam event ini, semua game bergenre apapun diskon sampai tidak karuan. Mulai dari 10% hingga 90%. Entah mungkin game Cyberpunk mungkin yang kalian mau beli diskonnya 50% mungkin, I don't know. Jadi, event ini berjudul Summer Sale 2022 yang akan dilaksanakan 23 Juni sampai 7 Juli yang berkisar 2 minggu. Jadi, buat kalian yang ingin beli game semua genre, silakan catat Steam Sale ini, teman-teman. Mungkin segitu saja informasi tentang event Steam Sale yang akan datang. Menurut kalian gimana? Catat tanggalnya dan nantikan event lainnya. Mungkin minggu depan gua akan upload normal tentang segmen Steph Game ini, tentang game rekomendasi seperti biasanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan aktifkan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan segmen Steph Game lainnya. Oke, gua Steph cabut and see you next video.